Hi, welcome back to my channel. Jadi konten aku hari ni ialah adalah continue kepada video aku sebelum ni, iaitu oversize pulley. Kali ni aku akan review performance, memang real punya review. Aku akan pakai standard punya cage dan aku akan pakai aku punya cash inilah. Dan tujuan review kali ni ialah susulan daripada yang bertanya dekat aku punya, yang banyak komen dekat aku punya video ni. Ada yang kata, bang boleh review dengan praktikal tak untuk sahkan teori abang? Contoh abang push kau-kau 20 minit check power speed, kemudian dengan track yang sama, maknanya aku akan pusing laluan yang sama. Tak ada lagi yang tanya aku kat sini, iaitu ada yang tanya lepas pakai overspeed ni apa feel aku. Jadi aku akan bagi tahu dalam video ni. Kemudian ada yang tanya, okey, contoh ada yang tanya aku apa ni, oversize pulley ni murah berbanding dengan KCNC, Mopi, ataupun aku ada tengok baru ni jenis OS apa dah. Tapi oversize pulley berbanding dengan yang ni hanya 100 lebih ya. Jadi mereka masih ragu-ragu adakah berbaloi, adakah performa dia sama ataupun tidak dengan yang mahal tu. Sama-sama korang saksikan selepas ini ya. Aku tak boleh nak bagi tahu lagi sekarang sebab aku betul-betul test lagi, seperti mana ada yang komen dalam ni minta aku test kau-kau. Okey, seterusnya ada juga yang tanya berapa max speed boleh pergi kalau pakai size pulley yang besar ni. Okey, yang tu okey, sebenarnya aku nak bagi tahu, bila kita pakai big pulley ni, berdasarkan teori aku sebelum ni, dia ceramic, memang less friction. Kemudian dia punya S curve ni, dia punya curve, aku akan tunjuk aku ada rantai ni, aku akan tunjuk sekejap lagi, korang harap sabar, stay tune. So berdasarkan teori-teori aku yang lepas, aku akan cuba buktikan hari ni. Kita tengok kita tengok, sebab aku boleh dapat rasakan yang akan improve ialah kita punya cadence. Bila cadence kita laju disebabkan kurangnya friction setelah kita menggunakan oversize pulley, pasti kelajuan akan bertambah dan kita dapat menjimatkan energi kita. Okey, berdasarkan aku tengok review-review Mat Saleh punya YouTube ni, dia ada bagi tahu oversize pulley ni, oversize pulley ni banyak digunakan untuk setup climbing dan untuk race lah. Biasa yang pro-pro lah guna. Kita-kita ni guna yang biasa, mungkin tak ada kesan, tapi mereka claim boleh jimat sehingga 20% energy, ada yang 10%, ada yang 5%, ada yang less than 5%. Ini semua bergantung kepada jarak, okay, ataupun kita punya gradient kayuhan. Semakin banyak elevation, semakin berubahlah kadar watt dan kadar cadence tu. Okey, aku sambung lagi. Bila kita kata cadence kita bertambah, cadence ni adalah RPM kayuhan kita, iaitu rev per cycle, iaitu pusingan per minit kita punya kayuhan. Jadi bila kita guna oversize pulley dengan kecondongan rantai dia makin kurang dan kurangnya beban ke atas bearing ini untuk bergerak, jadi cadence kita lebih lancar dan pastinya menjimatkan tenaga kita. Tetapi kita nak tahu berapa jimat watt ataupun tenaga kita, kita kena kayuh pada trail yang panjang ataupun track yang panjang, baru kita dapat kesan dia.
Walau bagaimanapun, aku cuba keluarkan data daripada aku punya meter GPS tu, kita compare adalah adakah cadence ni makin baik ataupun sebaliknya. Alright. Okey, di ruang komen juga aku ada tengok ada yang bertanya berkenaan dengan pemasangan Godlink. Okey, aku memang pakai Godlink dan aku pakai oversize pulley yang ni yang sesuai dengan 105 aku pakai. Okey, sebelum korang nak beli oversize pulley ni, kena tengok 105 ni 5800 ataupun R7000 ataupun R8000 untuk Artegra. Dia setiap oversize ni, oversize pulley ni dia berbeza. Okey, ini adalah selepas aku dah pasang. Begini keadaan dia. Okey, kalau tengok ni, ini yang aku cakap dia punya curve tu dah makin besar. Maknanya bila makin besar dan tidak setajam ini, jadi dia lebih lancar sebenarnya. Okey, ikutkan dia lebih lancar. Okey guys, berbalik semula ke sini. Nanti untuk pemasangan oversize pulley aku akan tunjuk semula. Tapi kat sini ialah teori yang aku bagi tahu. Aku nak bagi penerangan yang lebih jelas bagaimana kedudukan rantai kita apabila kita menggunakan yang standard dan juga kita menggunakan oversize pulley. Aku nak bagi tahu oversize pulley telah membuatkan lengkungan rantai ni menjadi lebih luas dan lebih lebar. Di samping itu akan menjadikan kesan kepada bearing ini untuk kurang beban, di mana rantai ini akan pegang lebih lama pada permukaan yang lebih besar, dan kecondongan rantai akan menyebabkan perubahan perubahan rantai ini lebih smooth dan kurang friction. Okey, tengok ni kejap . Okey, kat sini aku dah masukkan rantai kepada yang standard ni. Okey guys, kalau tengok ni, begini keadaan sebenar kedudukan cage kita ni. Okey, dia macam gini. Okey, dia macam gini. Okey, kalau tengok dia punya S tu adalah bersudut tajam lah berbanding dengan, aku akan tunjuk apabila kita menggunakan oversize pulley. Jadi kecondongan ini pun mainkan peranan, di mana pusingan yang dinamakan articulation dalam bahasa Inggeris dia, articulation dalam bahasa Melayu dia aku tak tahu, tetapi membawa maksud peredaran setiap link ni, link rantai ni, melalui lengkok ni. Okey, lengkok ni. So itu pun ada perubahan apabila kita menggunakan takal ataupun bearing yang besar ni. Okey, aku nak cerita lebih teknikal ni takut tak faham. Cuma minta korang bayangkan apabila kita melalui selekoh yang tajam, jadi kita banyak break, betul tak? Jadi kat situ pun itulah perumpamaan dia. Jadi apabila kita rantai ni melalui selekoh yang lebih tumpul, kita melalui selekoh yang tajam, jadi kita mesti memperlahankan kenderaan ataupun pergerakan akan lebih perlahan. Jadi berbanding dengan selekoh yang, okey tengok ni, aku bagi perumpamaan ialah selekoh yang tajam dan selekoh yang luas. Jadi korang dapat bayangkan ini beban yang kita akan beban akan pergi. Jadi bila beban tu akan pergi, okey, dia akan macam gini. Okey, dia akan macam gini. Okey. Jadi ini adalah beban, kita menarik beban, tetapi dia dibantu oleh lengkungan yang lebih luas, dan jadi bebanan tu akan sepatutnya lebih ringan lah, dan kurangnya friction kerana
kita adalah kurangkan beban ke atas bearing ni dengan memegang banyak rantai. Dan kita juga ada ceramic bearing dekat dalam ni. Jadi korang dapat bayangkan dan faham, harap faham apa yang aku nak cuba sampaikan. Okey, untuk testing aku hari ni, aku akan menggunakan oversize pulley yang ni dengan setup yang sama. Aku hanya tukar oversize pulley ini saja kepada yang standard ni. Tapi korang pastikan dah menonton yang lepas, iaitu aku dah test dia punya ceramic bearing. Okey, kalau yang ni tak berapa lancar berbanding dengan yang ini. Okey, ini lebih kurang sama je, cuma dia lain dari segi design dia dan jumlah teeth yang digunakan. Okey, penggunaan Godlink di sini, dan aku akan cabut dulu yang pada 105 ni, oversize pulley yang aku dah pasang ni, untuk kita try dulu yang apa ni, yang standard. Alright. Dan lepas tu kita akan berkayuh. Aku akan set lebih kurang 5 km. Kita tengok dekat GPS meter nanti. Okey, aku akan kayuh lebih kurang 1 kilo hingga 5 kilometer untuk jarak yang sama. Dan aku pasang cadence meter supaya kita boleh tengok dekat meter ni adakah cadence ni makin bagus ataupun tidak. Okey, dengan setup yang sama, aku menggunakan standard dia. Lepas ni aku akan kayuh dan aku akan letakkan kamera dekat sini untuk kita tengok. Aku akan test kaset yang keempat ni ataupun yang ketiga lah, antara dua ni je. Begitu juga apabila aku menggunakan oversize pulley nanti, aku akan menggunakan setting sama dan jarak yang sama. Alright. Okey guys, satu kamera aku akan letak sini untuk kita tengok pergerakan RD, pergerakan drive train ni. Okey, tapi aku fokuskan dekat sini. Okey, kita letak kamera 360 ni. Jap. Alright, macam tu. Jadi kita dapat monitor kat sini. Okey, untuk percubaan pertama ni aku akan gunakan standard dulu dan aku akan onkan meter ni bersama dengan cadence dia. Alright, jom let's go. Alright, bila semua dah in order, kamera semua dah terpasang, aku akan buat kayuhan. Okey, jom kita kayuh. Alright, aku dah start kayuh ni. Dan korang perhatikan cadence ni, ya. Cadence ni sepatut dia bergerak. Okey, dia dah detect. So, let's go. Korang nampak kan? Ni, cadence ni dah detect. Okey, jom. Alright, aku akan kayuh pusing kawasan ni. Dan kita tengok, aku menggunakan kaset yang ke tiga tu, kamera belakang aku pasang juga untuk ya, kita buat review yang jujur lah. Okey, jom.
So aku akan push selaju yang boleh dalam jarak lebih kurang, tak silap aku lebih kurang 5 km ataupun kurang lagi, sebab aku pun tak larat. Jadi saksikan ya. Ya, kalau boleh kita kena maintain radius ni dalam 100. Radius 100 dan speed kita 25. Dengan speed yang sama, kita tengok. Okey, ni speed aku 27. Aku saja pakai meter yang besar supaya korang boleh nampak tau. So jarak dah 1 km ni, baru cadence aku cecah 90. Alright, kita tengok apa jadi bila naik bukit. Dan korang boleh tengok. Korang tengok result je lah nanti. Kalau nak tunggu aku kayu ni, lambat lagi, baru tak sampai 2 kilo. Aku akan buat kayuhan yang sama apabila aku dah pasang oversize pulley. Sekarang ni aku tengah pakai yang standard. Alright. Okay, kalau tengok di flat surface ataupun flat road ni, aku setakat ni baru maksimum cadence aku 90. Boleh tengok kat sini. Oh, 96. Cadence aku 96 max. Aku guna standard pulley tu. So aku harap testing ni fair, sebab aku guna yang original dan yang tak ada, orang kata tak ada improvement dari segi design pulley tu sendiri. Di mana original pakai tiada seal bearing, compare tu apa ni, oversize pulley yang ada ceramic bearing dan size teeth yang besar. Jadi okey, aku tak buat maintain lah 25, sebab sambil aku cakap ni mengah sikit. Alright, dah 2.5 km. Korang nampak tak meter ni? Okay, apa, aku stop video ni kejap, sebab untuk buat satu round ni jauh lagi, lebih kurang 3 kilo lagi. Okay, kejap lagi dekat ada satu jalan tu aku akan push lah habis. Tengok berapa max aku pergi. Sebab ada yang tanya, selepas pakai oversize pulley ni maksimum berapa boleh? Jadi kita tengok. Okey, untuk naik bukit ni, ada bukit depan ni nanti, aku takkan tukar gear tau. Aku masih lagi kekal dekat kaset yang ketiga. Alright. Okay guys, ni bukit yang aku cakap tu. Jadi 7.
10%, 12%. Okay, gradient dia lebih kurang maksimum 11% ya tadi. Okay guys, aku push speed aku. Okay, cadence aku dah 112, speed aku 36. Tiga puluh sembilan guys. Oh, itu aku test guna kaset yang nombor 4. Aku sebenarnya nak rasa dia punya cadence tu smooth ataupun tidak. Jadi take note lah, kelajuan aku tadi max 39.3, max cadence aku 196. Setakat ni gradient aku 12%. Okay, so aku dah menghampiri 5 km dan nak habis satu loop. Aku akan pulang ke rumah dan tukar puli, oversize puli. Alright, buka jap. Okay, tengok ni 39.3, gradient maksimum 196. Okay, aku punya jarak lebih kurang 5.7. nanti kita compare dengan distance yang aku akan buat dengan oversize pulley. So meter ni pun aku start. So, bila kita stop bermakna habis satu round sebenarnya. Okay, dan aku stop, kemudian aku akan compare lap yang pertama dengan standard pulley, yang kedua ialah oversize pulley. Okay guys, keluh agak aku sebab aku memang push tadi. Korang tak percaya, korang tengok video aku. Jadi aku memang push dan aku kekal 1, 2, 3, 4 kaset yang keempat, naik bukit ke jalan jalan straight ke, aku masih gunakan setting yang sama. Okey guys, sekali ni kita nak tukar ni pula. Next, kita masuk oversize pulley ni. Okay, perhatikan sekali lagi. Okay, dalam setting kita akan test sekali lagi. Alright, jom. Dan untuk lap yang kedua ni aku on dulu meter ni. Wait, dia lambat sikit. Ok, dan kita start. Ok, cadence masih lagi kosong. Jom kita mula. Jadi aku akan menggunakan aku akan menggunakan rack yang sama.
cadian pun dah bergerak tu. Okay, so semua in order. Okay, get ready. Aku akan menggunakan track yang sama sejauh 5.7 kilometer. Dan kalau tadi aku susah nak naik, ni susah nak naik cadence ya. Ni sekarang ni aku rasa kayuhan aku lebih smooth, dan aku punya cadence ni cepat naik ya. 67, 65. Dan kita compare dengan kayuhan lap pertama tadi, iaitu aku akan mengekalkan cadence pada 100 RPM, dan speed ni aku akan kekal pada 25. Aku akan cuba achieve. Dan kalau ada yang tanya adakah lepas aku pasang oversize pulley ni max aku meningkat, aku tolak awal-awal lah. Max speed kita sebenarnya tak boleh diukur pun bila kita menggunakan oversize pulley ni, sebab banyak faktor, iaitu distance dan surface road memainkan peranan. Jadi aku tak nak komen sangat, tak nak review sangat pasal maximum speed. Walau bagaimanapun, aku dah tetapkan satu tempat tu memang zone sprint akulah. Dan korang tengok, first tadi aku test, aku mampu pergi selaju 39 km/h dengan maksimum cadence aku 196. So gunakan route yang sama ni, sama-sama kita saksikan. Okay, ni route yang sama. Aku ada lagi berbaki 5 km. Yang penting kita tengok result nanti ya. Aku nak tengok aku punya cadence adakah lebih baik. Ada juga yang tanya apabila cadence meningkat, speed sepatutnya meningkat. Tapi aku tak boleh nak cakap lagi, aku baru test yang pertama. Tapi pada pengamatan aku ni, aku rasa kayuhan aku smooth, lancar, terasa tau. Alright. Dan kalau tengok tadi aku susah nak cicah cadence 90 RPM, tapi pada awal-awal lagi ni aku dah mampu maintain pada 80 95. Okay, 88, 90, 89. Okay, 90. Dekat sini aku dah boleh achieve 90 RPM cadence. Okay, kalau tidak tadi ni pun aku dah boleh cicah sampai 100 ni. So good, aku cakap good improvement. Okay, aku dah sampai kepada 1.5 km. Berbaki lagi 5 km, 4 km, 5 km untuk aku test. Okay, 1.6 km. Korang nampak meter aku ni besar gerabak ni. Okay, jauh lagi. Jadi aku speed je lah. Okay, kalau perasan tadi dekat sini pun aku tak achieve lagi tau 90. Tapi dengan menggunakan oversize pulley ni, aku mudah achieve. Bermakna kayuhan aku lebih lancar. Okay, cuma
kita nak ukur watt ni, dia berkadar langsung dengan distance dan road surface sebenarnya. Dan yang penting, kita nak tahu penjimatan tenaga kita. Orang cakap oversize puji ni boleh menjimatkan tenaga. Kita kena tengok route yang lebih panjang lah, supaya apabila kita against dengan tenaga, dia nampak lah dia punya jurang dia. Okay guys, seriously, lap yang pertama memang aku bersungguh betul lah test stop pulley tu. Korang pun boleh nilai melalui suara aku yang termengah-mengah . So ini laluan tadi. Dekat sini aku dah 2.8 km distance aku. Ni bukit tadi, dan ini jalan yang aku lalu tadi. Depan tu ada bukit lagi. Okay, depan tu sikit ada bukit. Okay, dengan kaset yang sama. Okay, aku tak tukar langsung gear, aku pakai kaset yang sama. So aku rasa perubahan bila climbing lebih smooth. Kita tengok berapa speed yang aku boleh achieve. Alright, okay guys, aku dah push limit dan aku rasa ini adalah comparison yang adil. Okay, so aku dah dapat result dekat meter dia. Distance 5.69, lebih 9 meter saja, dan kita tak average 22, dan maksimum aku dapat 41 berbanding dengan yang pertama tadi, dan cadence aku 96, average ke cadence 71, max cadence aku 196. Alright, so ini daripada meter ni. Lepas ni aku akan upload ke handphone aku. Okay, sekarang ni kita test. Aku dah letak kamera ni untuk kita tengok smooth ataupun tidak. Ini aku nak rakam penggunaan oversize hoodie ni, adakah dia membantu ataupun tidak dari segi shifting . Alright, jom. Okay, aku sedang naikkan gear. Aku drop. Alright, so boleh perhatikan putaran pulley dia. Okay, nampak macam smooth betul. So, jadi aku hanya test untuk distance berapa ratus meter je. Okay, aku naikkan balik. Alright, jadi pada gear yang ringan ni, kajuhan aku memang best lah. Memang lancar, smooth. Korang tengok dari segi
pergerakan rantai tu memang dia lancar eh. Alright, itu saja review aku untuk shifting dan pergerakan puli. Okay guys, aku rasa sampai di sini saja review aku berkaitan dengan oversize puli ni. Di mana aku rumuskan sekarang ni, aku punya cadence lebih smooth dan climbing aku pun aku rasa lebih lancar lah dengan adanya ceramic dan oversize puli ni. Seharusnya tadi aku berjaya mencapai speed maksimum aku 41 berbanding dengan 39 km per hour. Jadi aku memang penat guys. Aku push the limit tadi. Untuk lap pertama dan lap kedua aku pakai setting yang sama, jarak yang sama dan juga kayuhan yang sama. Cuma aku ada speed dekat speed zone tadi. Dalam video kau boleh nampak. Jadi aku rumuskan sekali lagi kelebihan kita pakai ni, dia lebih smooth, lebih lancar dan sudah tentu menyimatkan tenaga. Aku tadi pakai yang standard dulu. Aku nak bagi aku rasa standard, di mana standard ni tak ada kelebihan sangat lah. Jadi bila kita dah penat baru kita pakai oversize puli. Dan sememangnya aku boleh pergi lebih kilometer lagi. Itu pendapat aku. Aku bukannya pakar ataupun aku bukan pelumba profesional, tapi harap aku dapat membalas sendiri. Jadi sampai di sini saja. Sampai jumpa lagi. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Thank you menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Okay, macam gini.